Ini adalah pernyataan dari salah seorang murid Maulana Syah yang bernama Tuan Guru Haji Atharuddin, Pengadang Lombok Tengah. Beliau juga tamatan Madrasah Salatiyah. Pada tahun 1993 beliau ditugaskan oleh Maulana Syah sebagai pengasuh Madrasah Nahdlatul Wathan Baibunta, Sulawesi Selatan. Pada suatu hari Maulana Syah meminta Tuan Guru Haji Atharuddin berkunjung ke Parepare untuk bertemu dengan Kiai Haji Abdurrahman Ambodale, seorang ulama terkenal sebagai pendiri Darut Dawah Wal Irsyad, untuk menyampaikan salam beliau dan memberikan sebuah foto kenang-kenangan. Selesai sholat maghrib, Tuan Guru Haji Atharuddin bertemu Kiai Haji Abdurrahman di ruang tamu dan menyampaikan salam dari Maulana Syah serta memberikan foto itu. Begitu melihat foto tersebut, Kiai Haji Abdurrahman Ambodale langsung mengatakan, "Beliau inilah imam saya dan imam semua para waliullah di alam gaib." Sumber cerita: Dr. Andes Tuan Guru Haji Abdul Hayyai Inuman almarhum.